Raya Bunga Kebangsaan warna merah indah menawan. 31 Ogos Hari Kebangsaan, Malaysia bebas dari penjajahan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM ataupun anda boleh saja muat turun aplikasi RTM Click dan juga nak senang nak mudah tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya kami akan berkongsi berkenaan dengan perkembangan-perkembangan IPT dalam dan juga luar negara. Dan pastinya kita baru saja menyambut Hari Kebangsaan tahun 2022 bagi yang ke-65 dan pastinya ia disambut dengan penuh meriah. Dataran Merdeka itu dipenuhi dengan rakyat Malaysia, dipenuhi dengan keluarga Malaysia bagi menyemai rasa cinta kepada negara. Dan pastinya pada tahun 2022 ini, buat tahun pertama setelah 2 tahun kita tidak menyambut Hari Kebangsaan secara langsung di Dataran Merdeka, tahun ini kita sambut semula dan memberikan semangat kepada mereka untuk terus merasai nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan setelah 65 tahun kita bebas daripada penjajahan. Dan selepas ini kita akan bersama dengan 2 orang tetamu. 2 slot kami akan bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika. Kita akan tonton dulu Vitamin Minda yang bertajuk Teguh Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tajuk yang akan kita perbincangkan pada hari ini ialah Teguh Bersama. Dan kita baru saja menyambut kemerdekaan negara kita yang ke-65 pada 31 Ogos yang lalu. Dan tema Hari Kemerdekaan kita pada tahun ini ialah Keluarga Malaysia, Teguh Bersama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang penting maksud tajuk Teguh Bersama itu ialah kita akan menjadi satu masyarakat yang teguh, yang mantap, yang baik sekiranya kita bersatu padu. Dan apa yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengenai gagasan Keluarga Malaysia, ia sangat kena pada masa dan tempatnya kerana kita adalah masyarakat pelbagai kaum dalam negara Malaysia yang kita cintai ini. Maka kita perlulah menjadi satu masyarakat yang sentiasa bersatu padu dan juga bekerjasama antara satu sama lain, saling hormat menghormati, saling faham, memahami atau saling memahami antara satu sama lain, dan juga yang penting ialah saling bertoleransi antara satu sama lain. Saya teringat satu pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Apa maksud peribahasa ini? Peribahasa ini menjelaskan bahawa pentingnya kita untuk bersatu padu, dan seandainya kita tidak bersatu padu, kita sentiasa berkonflik, bergaduh, maka kita akan menuju kepada satu kehancuran dan kita akan gagal untuk membangunkan negara yang kita cintai ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu bersatu padu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala ini? Maksudnya ialah hendaklah kita sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga janganlah kita berpecah belah. Sebab kalau kita berpecah belah, kita akan menemui kehancuran. Dan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang muslim dengan orang muslim yang lain ibarat satu binaan dan juga saling memperkuatkan antara satu sama lain umpama binaan tersebut. Sebab itu orang-orang Islam perlu membina ukhuwah dan tali persaudaraan sesama muslim dan jangan bergaduh, hendaklah bersatu padu dan juga membina persaudaraan dengan orang-orang bukan muslim dalam negara ini dan di mana-mana juga. Dan inilah salah satu intipati dalam keluarga Malaysia juga.
di mana yang kita ingin realisasikan masyarakat Malaysia berbilang kaum, pelbagai kaum yang sentiasa bersatu padu, tolong menolong dan bermuafakat antara satu sama lain. Oleh yang demikian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan hari kemerdekaan yang telah kita sambut tempoh hari, dan insya-Allah pada 16 September 2022 nanti kita akan sambut satu lagi peristiwa penting, iaitu Hari Malaysia, di mana Hari Malaysia ini adalah hari di mana Malaysia terbentuk, yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Dan marilah kita bersama-sama membina ukhuwah sesama kita, menjalin perpaduan yang utuh sesama kita, termasuk hubungan kita dengan non-Muslim, kerana ia adalah elemen penting kita untuk membangunkan negara ini dan memajukan negara ini demi agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersua kembali, kita ingin bercakap berkenaan dengan mahasiswa patriotik keluarga Malaysia. Bila kita cakap kenangan itu, pembinaan pemikiran baru, jati diri serta identiti bangsa di negara ini haruslah bermula dengan sistem pendidikan yang holistik dan berpandangan jauh. Bangsa sebenarnya cemerlang, terkenal dengan jati diri kental dan maruah yang dipelihara dengan penuh rasa kebanggaan. Namun ia tidak akan terbentuk jika generasi muda tidak dipupuk dengan semangat kecintaan yang tinggi kepada negara. Untuk bercakap berkenaan dengan topik mahasiswa patriotik keluarga Malaysia, kita akan bersama dengan Puan Nurul Aida Mohd Nordin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Jabatan Pendidikan Tinggi. Dan juga kita akan bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Mohd Zu Ahzan Yahya, Timbalan Net Chancellor Haluan Pelajar dan Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Assalamualaikum keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila kita cakap berkenaan dengan mahasiswa patriotik keluarga Malaysia untuk membuka slot kita pada hari ini, Puan, apa penjajaran KPT dengan hala tuju strategik 2022 dalam melahirkan mahasiswa yang patriotik? Terima kasih, Saudara Syairul. Bismillahirrahmanirrahim. Matlamat utama program penganjuran program Semarak Patriotik yang diadakan di UPNM ini adalah sebenarnya untuk menaikkan semangat patriotisme dan juga perpaduan di kalangan mahasiswa, yang mana melalui penghayatan program Lafaz Ikrar Rukun Negara yang akan dijalankan di UPNM. Antara pengisian selain daripada itu, pelbagai lagi pengisian program yang akan diadakan sepanjang program Semarak Patriotik IPT. Oleh yang demikian, sebenarnya selaras dengan hala tuju pendidikan melalui PPPMPT, Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025, iaitu lonjakan satu untuk menghasilkan graduan yang berciri holistik, seimbang dan juga berciri keusahawanan dan juga seimbang. JPT juga sebenarnya dengan kerjasama tuan rumah yang telah dilantik, iaitu UPNM, akan menganjurkan program ini. Dan program ini sebenarnya selaras dengan amanat tahun baru oleh YBM Pengajian Tinggi sendiri, yang mana memfokuskan kepada strategi utama program berimpak tinggi dan juga pemacu kesejahteraan komuniti. Program ini juga sebenarnya sejajar dengan penetapan KPT yang mengangkat program ini sebagai program bitara, iaitu fokusnya adalah kepada fokus strategi KPT, high impact project dan juga bersifat merentas bahagian agensi dan juga jabatan selain daripada PPPMPT tadi lonjakan satu. Baik, Prof, kalau kita ikutkan, UPNM diberi mandat untuk menjadi tuan rumah program Semarak Patriotik IPT 2020. Jadi apa persiapan UPNM buat masa ini? Terima kasih Tuan Syairul. Pertama, saya mewakili UPNM yang diterajui oleh Yang Berbahagia Net Chancellor Lieutenant General Dato' Asagaya bin Abdullah, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada KPT di bawah Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Naraini Ahmad dan seluruh pengurusan KPT atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada UPNM untuk julung kali menjadi tuan rumah bagi program Semarak
Patriotic IPT 2022. Baik. Kalau sebelum ini, program ini dikenali dengan nama program Siswa Patriotic, ya, Puan Aida. Kembara Siswa Patriotic. Kembara Siswa Patriotic, dan tahun ini di menjadi satu program Bitara di KPT untuk menyemai semangat patriotik, semangat cintakan negara di kalangan mahasiswa dan warga KPT, warga IPT. Ia juga selaras dengan aspirasi KPT untuk melahirkan mahasiswa yang mempunyai sahsiah dan jati diri yang tinggi. Di mana pelaksanaan ini boleh dikategorikan dalam dua bahagian, iaitu pertama, program ini akan bermula dengan karnival Semarak Patriotik yang bermula pada 14 sehingga 15 September yang berlangsung di UPNM. Ya. Dan juga yang kedua adalah majlis perasmian, iaitu majlis pada 15 September yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Di mana pada majlis perasmian itu yang ultimatenya, yang kemuncaknya adalah lafaz rukun negara yang dijalankan secara fizikal dan juga secara online, maksudnya secara hybrid, yang melibatkan lebih daripada 60,000 penyertaan di seluruh Malaysia, yang melibatkan semua warga IPT. Dan pada majlis lafaz rukun negara tersebut juga, kita akan untuk mendapatkan Malaysian Book of Record. Di mana Malaysian Book of Record, di mana penglafaz rukun negara yang diadakan secara fizikal dan serentak pada masa yang terbanyak. Faham. Itu. Menarik. 15 hingga 18 September. Tidak, pada 15 September. Itu adalah majlis perasmian. Dan karnivalnya bermula pada 14 dan 15 September bertempat di UPNM. Sebelum. Sebelum. Dua hari, UPNM. Menarik. Jadi, kalau kita tengok program ini memang sepatutnya diadakan setiap tahun. Tapi kali ini, program Mahasiswa Patriotik Keluarga Malaysia ini diadakan di UPNM. Jadi, apa objektif program ini, Puan? Dan apa antara pendekatan yang digunakan oleh KPT untuk menyemai lagi semangat cintakan negara kepada mahasiswa? Okey, terima kasih Syairul sekali lagi. Program ini sebenarnya adalah program yang dirancang untuk diadakan pada setiap tahun. Sebagai acara tahunanlah kepada program Kementerian Pengajian Tinggi. Dan setiap tahun kita akan menukar untuk penganjuran program Tuan Rumah. Yang mana pemilihan Tuan Rumah akan dipilih melalui keupayaan universiti. Untuk tahun ini kita melantik Tuan Rumah adalah UPNM berdasarkan keupayaan mereka dan juga kapasiti di UPNM. Untuk objektif program ini sebenarnya adalah menunjukkan semangat patriotisme dan juga perpaduan di kalangan mahasiswa dan warganya, warga IPT yang berbilang kaum, bangsa, agama, budaya dan juga etnik. Selain daripada itu, program ini salah satu kepentingannya adalah untuk mengukuhkan keharmonian dan juga pemupukan kesepaduan sosial mahasiswa merentas pelbagai kaum. Seperti yang kita sedia maklum, mahasiswa kita, pelajar-pelajar di IPT terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya, etnik dan juga bahasa yang digunakan. Program ini sedikit sebanyak akan memberikan kesedaran kepada mereka, kepada mahasiswa, kepentingan untuk menghayati lafaz ikrar rukun negara tersebut dan juga tanggungjawab sebagai mahasiswa dan juga rakyat dan yang akan bakal menjadi pemimpin masa depan negara. Selain daripada itu, program ini juga boleh menyuntik semangat jati diri, bangga sebagai warga negara dan cintakan negara dalam aspirasi keluarga Malaysia di kalangan mahasiswa. Baik, itu satu objektif yang sangat murni kita boleh katakan, dan pastinya semai semangat cintakan negara ini bukan satu perkara yang mudah. 65 tahun kita capai kemerdekaan, tapi pada tahun ini tetap lagi diteruskan supaya ianya tidak terhenti pada satu ketika. Mahasiswa Patriotik Keluarga Malaysia, mungkin itu tema yang digunakan pada program kali ini. Jadi boleh Prof ceritakan sikit apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Mahasiswa Patriotik Keluarga Malaysia? Mahasiswa Patriotik Keluarga Malaysia,
merupakan suatu tema yang cukup signifikan bagi mencerminkan betapa signifikannya mahasiswa untuk bagi membentuk gagasan keluarga Malaysia itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahawa mahasiswa itu sendiri, mahasiswa ini secara keseluruhannya, secara besarnya adalah kita di dalam golongan belia pertengahan, iaitu dalam umur 19 sehingga 24 tahun, di mana bilangan ianya adalah mahasiswa mempunyai di seluruh IPT ini adalah lebih kurang 1.2 juta. Satu juta di mana ianya lebih kurang 40% daripada golongan belia pertengahan tersebut. Jadi ini mencerminkan bahawa mahasiswa ini menjadi tonjang untuk sebagai pelapis untuk pemimpin pada masa hadapan. Baik. Yang akan mencorakkan keluarga Malaysia, mencorakkan kepimpinan yang masa hadapan. Ya. Dan seperti yang kita juga tahu bahawa mahasiswa adalah golongan muda. Golongan ini merupakan golongan belia yang mempunyai semangat juang yang tinggi, yang agresif, yang mempunyai kekuatan fizikal untuk mendapat jati diri yang tinggi untuk mencapai sesuatu aspirasi dan cita-cita. Dan ini bertepatanlah dengan konsep tema mahasiswa patriotik keluarga Malaysia itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawapan Prof tadi. Kita ada banyak lagi untuk nak bincangkan, untuk nak dikupaskan berkenaan dengan tajuk mahasiswa patriotik keluarga Malaysia. Tapi kita nak berehat seketika. Kita nak lihat dulu inisiatif UTHM yang menyemai semangat cintakan negara melalui Fun Walk. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Masih lagi dalam topik mahasiswa patriotik keluarga Malaysia tadi kita, dan masih lagi bersama dengan Puan Aida dan juga Prof Zu. Tadi kita ada bercakap berkenaan dengan apa pendekatan dan juga objektif dalam program mahasiswa patriotik keluarga Malaysia, tapi dikabarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan hadir merasmikan program tersebut pada 15 September 2022 di UPNM, dan mungkin Puan boleh ceritakan sikit apa pelibatan mahasiswa IPT dalam program tersebut, Puan.
Okey, antara pengisian utama program sebenarnya Syairul adalah lafaz ikrar rukun negara. Baik. Yang akan dipimpin oleh wakil mahasiswa IPT yang terpilih dan yang akan terlibat secara fizikal dan juga secara maya. Oh. Yang mana sasaran daripada pihak UPNM dan juga KPT adalah untuk fizikal seramai 6,500 pelajar. Okay. Dan secara maya adalah seramai 50,000 pelajar. Oh. Wow. So itu memang adalah salah satu cabaran di peringkat KPT dan juga UPNM lah. YBM KPT akan yang amat berhormat Perdana Menteri akan hadir untuk merasmikan program Semarak Patuti IPT 2022 pada hari Khamis bertempat di Pavilion UPNM. Dan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri akan menyemarakkan lagi semangat kesedaran nasionalisme, patriotisme dan juga jati diri di kalangan mahasiswa dan juga mahasiswi. Selain daripada itu, termasuk juga kepada masyarakat di samping menunjukkan komitmen daripada pihak pengurusan tertinggi Kerajaan Malaysia terhadap penghayatan rukun negara di kalangan masyarakat kini, khususnya kepada golongan mahasiswa. Baik. Jadi kalau di peringkat UPNM sendiri, katanya ada banyak program yang dijalankan sepanjang hari sambutan Hari Kebangsaan. Jadi apa antara program dan aktiviti yang dijalankan, Prof? Okey, terima kasih Saudara Syairul. Seperti yang kita tahu bahawa sambutan Hari Kemerdekaan ini kalau di peringkat KPT dan UPNM, di UPNM memang disambut, semuanya akan menyambut dengan semangat patriotism dan ini. Okey, kalau di peringkat di mana-mana, saya boleh tahu di universiti-universiti yang ada, memang mereka akan mengadakan ambang, program ambang merdeka dan sama-sama untuk menyambut pada malam 30 Ogos untuk 31 Ogos countdown lah. Countdown ya. Pada 31 Ogos. Dan sempena juga itu majlis perasmian Semarak Politik, pameran, kita adakan juga pameran-pameran swasta dan juga kerajaan, rakan strategik UPNM, karnival usahawan daripada pelajar-pelajar di setengah Lebah Kelang, kita ada pameran ketenteraan dan juga perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma sewaktu karnival tersebut. Baik. Jadi apa harapan KPT bagi penganjuran program kali ini, Puan Aida? Okey, harapan KPT sebenarnya adalah selari dengan tema Hari Kebangsaan pada tahun 2022, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, yang mana untuk mempromosikan semangat patriotisme dan juga perpaduan di kalangan mahasiswa. Selain daripada itu, sudah tentunya harapan KPT adalah untuk melahirkan mahasiswa yang mempunyai sikap kepimpinan, semangat juang dan juga mempunyai jati diri, cintakan negara. Penuntut IPT perlu fokus kepada, tidak hanya perlu fokus kepada akademik sahaja semata-mata, termasuk juga mereka perlu melihat terhadap kepimpinan, sahsiah, pembentukan sahsiah, membangunkan diri masing-masing untuk menjadi mahasiswa yang holistik dan juga seimbang daripada pelbagai segi untuk menempuh cabaran selepas mereka tamat pengajian. Dan aspirasi KPT ini sebenarnya selari dan dapat dilihat daripada pelan pembangunan pendidikan tinggi 2015-2025 yang telah dihasilkan dan dibangunkan oleh pihak kementerian yang mensasarkan usaha untuk melahirkan mahasiswa holistik, mempunyai ciri keusahawanan dan juga keseimbangan dalam kehidupan, selain daripada mempunyai pemikiran aras tinggi dan juga mempunyai nilai-nilai antarabangsa dan juga berjati diri, Syairul. InsyaAllah, Puan Aida. jadi pada 15 hari bulan nanti, majlis perasmian akan berlangsung di UPNM. Jadi mungkin penonton di luar sana, Prof, dia nak tahu siapa bakal dijemput untuk membuat persembahan pada majlis nanti. Mungkin ada artis-artis luar negara? Okey, untuk persembahan nanti kita mempamerkan satu keunikan, identiti UPNM itu sendiri, di mana pada pembukaan kita akan dipersembahkan dengan
pembukaan war dance. Kalau nak melihatnya, bolehlah tonton daripada RTM 1 nanti. Okay. Dan juga boleh melalui FB Live. Bagaimana melibatkan lebih 200 orang pelajar, kadet dan juga palapis UPNA mempersembahkan war cry dan war dance ini. Dan juga kita ada persembahan segmen perwira muda yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang mempamerkan ketangkasan, kehebatan dalam tempur tanpa senjata. Dan juga kita ada pelbagai persembahan termasuklah tarian Citra Keluarga Malaysia, dekomposisi puisi dan juga nyanyian lagu patriotik bagi menghangatkan dan menceriakan suasana dan menyemarakkan sambutan semarak patriotik nanti. Oh, menarik. Katanya Prof pun akan buat persembahan juga, ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Prof, di peringkat universiti, mungkin saya nak tanya juga, apa pentingnya kalau kita nak semaikan semangat patriotik ni, kita nak kena bagi tahu mahasiswa ni supaya sebenarnya Malaysia ini adalah negara yang kita patut bangga, bukannya negara yang patut kita hina. Jadi apa pentingnya mesej yang ingin disampaikan? Seperti yang kita tahu bahawa mahasiswa merupakan dalam golongan muda dan mudilah, pemuda-pemudi, yang peribahasa mengatakan bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiada negara. Dan juga saya suka memetik kata-kata daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa jika kita ingin melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudi pada hari ini. Kalau rosak pemuda-pemudi, golongan mahasiswa ini, maka rosaklah masa depan negara. Jadi begitu signifikan pentingnya mahasiswa yang mempunyai kepribadian jati diri yang tinggi, dalam sasiah yang tinggi dan tanggungjawab yang diamanahkan untuk menjadi pemacu masa depan negara. Baik. Jadi Puan Aida, bagaimana sambutan penganjuran program patriotik IPT 2022 yang buat julung kalinya adakan? Alhamdulillah, program ini mendapat sokongan dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak. Seperti yang saya nyatakan tadi, program ini adalah program yang berimpak tinggi, high impact project, yang mana mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi bahagian dan juga daripada pihak tuan rumah sendiri. Antaranya adalah kerjasama yang rapat kita terima daripada pihak RTM yang sudi untuk menjadi rakan strategik bersama KPT dan juga pihak UPNM. Dan program ini akan dibawakan secara langsung pada 15 September 2022 nanti di saluran RTM pada pukul 10.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan seluruh warga Malaysia juga boleh menonton program ini secara live di FB UPNM. Lebih kurang seramai 6,500 peserta secara fizikal, ya Syairul, yang akan mengangkat lafaz ikrar rukun negara pada hari tersebut serentak dengan peserta ataupun seluruh warga IPT dan juga mahasiswa yang berada di rumah masing-masing. Kerana program ini dijalankan secara hybrid. Ianya akan dijalankan melalui untuk secara hybrid tersebut menggunakan aplikasi Zoom. Pelbagai IPT juga terdiri daripada pihak universiti awam, IPTS, politeknik dan juga college community juga menghantar penyertaan mahasiswa dan juga pelajar mereka untuk menyertai lafaz ikrar rukun negara di UPNM pada 15 September 2022 nanti. Dan ini sebenarnya membuktikan bahawa program berunsur kemerdekaan dan juga patriotisme mendapat sambutan dan dilihat sokongan yang diterima adalah sangat-sangat baik, Syairul. Baik. Terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada Puan Aida atas secara ringkasnya bercerita berkenaan dengan mahasiswa Patriotik Keluarga Malaysia. Dan pastinya sebagai penutup surat kita pada hari ini, Prof, secara ringkasnya kalau kita sudah tahu, UPNM ni satu-satunya universiti yang melahirkan graduan tentera untuk pertahanan negara. Jadi apa harapan Prof untuk program kali ini? Harapan agar program ini berjalan lancar dan dapat memberi objektif, mencapai objektif yang ditetapkan, iaitu untuk menyemarakkan semangat patriotik di kalangan mahasiswa itu sendiri. Dan kami di UPNM menganjurkan program ini dengan lafaz rukun negara ini, diharap semua
mahasiswa dan warga dapat menumpukan sepenuhnya apa yang terkandung dalam lafaz rukun negara itu dalam kehidupan seharian. Baik, terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada tamu kita pada hari ini, Puan Nurul Aida Wak Nordin, Ketua Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Jabatan Pendidikan Tinggi dan juga Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zul Ahsan Yahya, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ewal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, kerana sudi bersama kita pada malam ini bercerita berkenaan dengan mahasiswa patriotik keluarga Malaysia. Semoga program itu berjaya dan insyaAllah kita akan jumpa di sana satu hari nanti. Baik, sama-sama kasih. Baik, kita akan pergi ke Slot Cakna. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS Perlis ada menyediakan video pendek berkaitan menu keluarga Malaysia PTSS. Jom kita tengok. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1,000,000, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023.
Saudara, peranan institusi pengajian tinggi tidak kisahlah awam mahupun swasta sebenarnya perlu melahirkan graduan yang berilmu, cintakan ilmu, berdaya saing dan tidak lupa juga semangat cintakan negara dan juga semangat patriotik yang kuat dalam diri. Juga graduan-graduan ini juga turut memahami perlu memahami erti kemerdekaan. Selain pada masa yang sama hidup dengan bertoleransi, mempunyai sifat kebersamaan dan menjalani kehidupan dalam suasana majmuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum. Itu yang paling penting sebenarnya kerana kita sebuah negara yang majmuk. Untuk bercakap berkenaan dengan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi, kita akan bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini. Di sebelah saya, Profesor Madya Dr. Nora Zahruddin Shah Abdullah, Timbalan Pengarah Pusat Pemprofilan Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP Kementerian Pengajian Tinggi. Dan juga di sebelah ujung sana kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat Universiti Putra Malaysia, merangkap pengerusi program Bicara Kenegaraan. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ikutkan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi? Jadi apa hubungan kemerdekaan dengan pendidikan tinggi sebagai mukadimah, Doktor? Okey, satu soalan yang sangat menarik. Sebenarnya apabila negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, di situ ada cabaran yang sangat besar. Bagaimana kita ingin mengisi kemerdekaan? Kerana kemerdekaan ini bukan saja kita bebas daripada penjajahan, tetapi bagaimana kita nak mengisi kemerdekaan itu, kita nak membangunkan negara mengikut acuan kita. Maka di sinilah peranan pendidikan, dan dalam konteks ini kita bercakap tentang pendidikan tinggi. Dan kalau kita mengimbas kembali, sebelum kemerdekaan kita hanya ada sebuah universiti awam saja, iaitu Universiti Melaya. Tetapi selepas 65 tahun kita mencapai kemerdekaan, ekosistem pendidikan tinggi negara itu semakin berkembang. Sekarang kita ada 20 buah universiti awam, kita ada 434 institusi pendidikan tinggi swasta atau IPTS, kita ada 36 buah politeknik dan 105 buah college community di seluruh negara. Jadi kita boleh nampak perbezaan jumlah IPT selepas 65 tahun kita mencapai kemerdekaan. Dan di sini memang penting kerana institusi pendidikan tinggi inilah yang akan membangunkan bakat tenaga kerja berkemahiran, insan yang boleh menyumbang kepada negara. Apabila kita sudah mencapai kemerdekaan, kita memerlukan manusia yang boleh membangunkan negara kita. Tenaga profesional. Kita perlukan doktor, jurutera, pensyarah, guru. Jadi di sinilah peranan IPT. Dan negara kita, kita beruntung kerana negara kita meletakkan pendidikan itu sangat penting dalam bajet, sebab kita pun tak lama lagi akan mendengar bajet daripada kerajaan. Setiap tahun negara kita memperuntukkan 20% daripada bajet keseluruhan itu untuk sektor pendidikan dan pendidikan tinggi. Jadi ini menunjukkan sektor pendidikan ini penting untuk kita membangunkan negara. Dan bila kita bercakap tentang keperluan kita untuk membangunkan negara mengikut acuan kita, kita bukan bercakap tentang IPT menghasilkan tenaga kerja berkemahiran dan berpengetahuan tinggi saja. Tetapi sebenarnya tugas IPT adalah untuk melahirkan warga negara yang baik, yang mempunyai nilai, yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Dan saya suka kalau menyebut tentang warga negara yang baik ini, kita merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan kita, iaitu melahirkan graduan ataupun pelajar yang seimbang, yang harmoni. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tuntutan kepada IPT. Dan saya kira bila kita bercakap tentang kemerdekaan, nak mengisi kemerdekaan, pendidikanlah satu aspek yang sangat penting. Sebab itu kalau kita lihat perkembangan di negara kita, kita sentiasa memberi perhatian kepada pendidikan. Tanpa pendidikan, kita tidak boleh
kehadapan. Kalau kita lihat negara-negara lain, mereka yang kurang membangun, mereka sangat mementingkan ataupun berdepan dengan situasi macam mana nak memperjuangkan hak-hak berpendidikan. Tetapi kita di Malaysia, alhamdulillah, kita sangat memberi perhatian kerana pendidikan itu sebenarnya tulang belakang kepada usaha kita untuk mengisi kemerdekaan. Baik. Dr. Din, ataupun lebih mesra disapa Pak Din. Ya, saya. Jadi apa sumbangan pendidikan tinggi dalam konteks pembangunan dan kemakmuran negara, Pak Din? Wah, besar soalannya. Saya cuba dalam masa yang singkat ni, insyaAllah. Terlebih dahulu, terima kasih kerana orang kata menerima kita sebagai tamu pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, berkenaan dengan sumbangan pendidikan tinggi dalam konteks pembangunan negara, apa yang paling penting ialah menurut falsafah pendidikan kebangsaan ialah kemenjadian insan. Jadi kemenjadian insan itu adalah merupakan produk utama sesebuah IPT untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan, baik, yang mempunyai jati diri, yang mempunyai ciri-ciri sayang kepada negara. Jadi IPT bermatlamat untuk menghasilkan graduan yang menepati keperluan negara semasa. Jadi apabila kita lihat statistik yang mudah berkenaan dengan hasil yang kita dapat daripada IPT negara kita, 4 daripada 8 individu yang telah menjadi Perdana Menteri negara kita datang daripada Universiti Awam. Sementara Profesor Diraja kita dan juga Profesor-Profesor Ulung kita juga adalah alumni daripada Universiti Awam. Ini membuktikan sedikit sebanyak bahawa sistem kita telah berjaya melahirkan insan yang berkaliber, yang memberikan input yang besar kepada pembangunan negara. Pastinya ada lagi individu-individu yang lain yang telah menyumbang begitu banyak terhadap pembangunan negara. Tetapi penghasilan insan itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua saya rasa yang penting ialah bagaimana pendidikan tinggi itu menjadi pendekar dan juga pahlawan untuk menjaga kesyumulan ilmu. Ilmu hari ini, ilmu kemarin dan ilmu esok adalah ditempatkan di dalam gedung ilmu yang kita panggil universiti. Baik. Jadi di situ juga dapat pelbagai cetusan idea, pelbagai penggerakan yang menjadikan idea itu sebagai sesuatu yang dapat direalisasikan. Dan ini merupakan sesuatu yang amat berharga kepada sebuah negara yang sedang membangun. Baik, itu satu hasrat yang sangat jelas dan juga kita faham tentang kemakmuran, perpaduan. Jika kita faham juga tentang cinta, maka kita tidak akan lari daripada konsep asas kita, iaitu negara tempat patut kita banggakan. Negara inilah patut tempat kita semai rasa cinta dan kasih kepada rakyat dan juga apa-apa yang berada di dalam negara kita. Dan kita banyak lagi perbincangan berkenaan dengan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi, tapi kita nak berjeda seketika. Kita akan kembali selepas dalam lensa IPT. Saya sangat optimistik. Negara dan kerajaan berkeupayaan mengawal situasi. Kita tidak hanya tengok pada makro, kita juga tengok pada mikro. Okay. Macam contoh budak-budak universiti. Harga ayam, dia mengadu nasi ayam naik sampai RM8. Kita turun tengok. Dan kita kata, kenapa mesti naik sampai RM8 ataupun RM6? Kenapa naik RM1 sepinggan? Ayam hanya naik RM1. Atas 2 kilo ayam satu ekor, potong 10. 10 pinggan dan naik RM10. Kenapa pula perlu naik sampai RM1, lepas itu naiklah 20 sen, naiklah 50 sen. Daripada situ kita tengok benda kecilnya, kita buat intervensi dengan cara berunding, cari kaedah macam mana. Okey, yang operate kafe di universiti kita bagi moratorium, tak payah bayar sewa lah premis, but buatkan makanan student pada harga RM3.50. Tujuan membentuk perpaduan yang kukuh.
satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Produk-produk barangan yang akan dijualkan sudah tentulah akan ditumpukan pada produk-produk utama, terutama sekali ayam, telur, minyak masak, ya, beras dan beberapa barangan yang tertentu dengan harga yang lebih murah. Kemudian pendekatan kali ini ialah dengan bekerjasama dengan kedai-kedai tertentu. Sama ada kedai-kedai yang besar ataupun juga bagi kawasan-kawasan tertentu mungkin kedai yang lebih kecil, termasuk di kedai-kedai koperasi. Masih lagi dalam topik Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi? Tadi kita berhenti dalam konteks pembangunan kemakmuran negara, sumbangan pendidikan tinggi. Sekarang kita nak bercerita berkenaan dengan penganjuran program Bicara Kenegaraan dan apa matlamat sebenarnya dan juga apa impak yang dijangkakan dari program ini, Doktor. Terima kasih, Syairul. Sebenarnya program Bicara Kenegaraan tahun ini merupakan penganjuran kali yang ketiga. Baik. Dan kita UPM, kita sangat berbesar hatilah kerana kita diberikan kepercayaan oleh Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP untuk menganjurkan program ini sejak tahun 2020. Dan Bicara Kenegaraan ini merupakan satu platform untuk kita mengketengahkan pemikiran pemimpin-pemimpin IPT berkaitan dengan isu-isu pendidikan tinggi dan bagaimana sektor ini menyumbang kepada kemakmuran negara. Kerana seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawa pendidikan tinggi ini sangat penting untuk pembangunan negara, mengisi kemerdekaan dan sebagainya. Dan sejak tahun 2020 lagi, kita mengangkat beberapa tema, contohnya bagaimana kita nak melihat peranan ahli akademik sebagai intelek awam yang boleh menjadi tonggak kepada kemakmuran negara. Yeah. Pada tahun lepas, kita buat secara dalam talian dan kita bercakap soal berfikiran global, bertindak lokal. Dan pada tahun ini, kita membawa tema Malaysia Teguh Bersama, di manakah sumbangan pendidikan tinggi. Dan saya kira pada 8 September nanti, kita akan dapat pencerahan dan perspektif yang menarik kerana empat panel ini datang daripada latar belakang yang berbeza. Ada ahli panel daripada Universiti Awam, ada IPTS, kita ada panel daripada Politeknik dan juga pemimpin pelajar yang akan memberikan suara anak muda dalam konteks pendidikan tinggi. Dan apa yang menarik Bicara Kenegaraan ini, selepas sahaja program Bicara Kenegaraan, kita akan minta panel yang telah berkongsi pandangan untuk menganalisis dan menulis bab dalam buku yang akan kita terbitkanlah supaya pandangan-pandangan ini menjadi rujukan oleh pihak-pihak berkepentingan kerana kita tidak mahu pandangan itu berlalu sahaja. Tetapi selepas daripada program Bicara Kenegaraan, pihak-pihak berkepentingan sama ada di IPT ataupun masyarakat secara keseluruhan boleh menilai dan merujuk isu-isu yang telah dibangkitkan. Baik. Dan Bicara Kenegaraan memang memberi fokus kepada pemimpin IPT lah kerana kita tahu bahawa
di mana-mana sama ada universiti, IPTS, politeknik, college community, pemimpin di institusi itu sangat penting kerana pemimpinlah yang akan mencorakkan organisasi mereka kerana mereka ada mandat yang besar untuk mempengaruhi warga universiti contohnya. Jadi kita berharap dengan adanya bicara kenegaraan ini, pemimpin-pemimpin IPT dapat melihat sektor pendidikan tinggi ini secara holistik dan lebih besar cakupannya, bukan sekadar nak melahirkan graduan ataupun nak melahirkan tenaga kerja, tetapi bagaimana IPT itu boleh menyumbang kepada kemakmuran negara lah, dari segi bakat, dari segi ekonominya, dari segi pembinaan ilmu dan sebagainya. Baik, terima kasih Doktor. Pak Adin, kita nak cerita sejarah mungkin 65 tahun lepas tentang kemerdekaan. Mungkin suasana ini dulu dan sekarang berbeza. Bagaimana mereka sanggup bergadai nyawa untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Dan mungkin kini semangat kemerdekaan itu ataupun sambutan kemerdekaan itu bermusim. Bila tiba bulan kebangsaan, baru semangat itu ditunjukkan. Sampailah ke hari ini pun rasanya mungkin isu-isu perkauman masih lagi timbul dalam skala yang kecil. Jadi dekat mana silapnya, Pak Din? Jadi apa yang macam mana kita nak memastikan perkara itu dapat ditangani dan macam mana apa sumbangan pendidikan tinggi ke arah ini supaya ia lebih bermakna dan juga memberikan satu perkara yang mendalam kepada setiap mahasiswa yang lahir daripada universiti? Baiklah, apabila kita merdeka, merdeka itu menandakan merdekanya pendidikan tinggi yang ada di negara kita. Ya. Dan kemerdekaan itu kita sambut dengan, seperti kata Dr. Izani tadi, dengan melakukan, dengan mengacuankan, dengan memberikan resepi, dengan meletakkan intipati, intipati kita. Betul. Cara kita. Baik. Sesuai dengan negara kita. Dan ramuan tersebut, resepi tersebut telah diadun secara begitu baik dengan penuh kasih sayang. Sehinggakan ianya memerdekakan minda mereka yang merasa ramuan tersebut. Jadi sesiapa yang melalui perjalanan di institusi pengajian tinggi ataupun melalui pendidikan di Malaysia akan melalui rasa ramuan tersebut dan akan terbuka mindanya. Dan di situlah saya rasa dengan bantuan dokumen-dokumen lain dan juga semangat-semangat lain seperti rukun negara, bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. Segala orang kata segala perilaku kita, segala toleransi kita menjadikan kita ni sebuah negara multiracial, sebuah negara pelbagai kaum yang erat perhubungannya. Jadi di situ peranan pendidikan dalam menilai, dalam mengawal tindakan, dalam mengambil langkah yang terbaik untuk memastikan impaknya adalah sesuatu yang kita boleh dapat bersama-sama. Kebersamaan itu satu keluarga, kita keluarga Malaysia. Jadi di situ selain daripada itu, saya rasa kepimpinan adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Baik. Dan AKEP sebagai Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi adalah merupakan keluarga di dalam Kementerian Pendidikan Tinggi. Kami telah dilahirkan pada tahun 2006 dan pada ketika itu kami telah diberikan mandat untuk melihat kepimpinan sama ada dari sudut penilaian, dari sudut pemberian latihan, perkongsian dan juga penjanaan ilmu berkenaan dengan pendidikan agar di IPT khususnya dapat melahirkan insan-insan yang boleh menjadi pemimpin dan terkedepan untuk memberikan orang kata jalan seterusnya dan membimbing rakan-rakan yang lain untuk terus ke hadapan. Baik. Itu resepi dan ramuan yang kita gunakan untuk sebuah minda yang merdeka. Kalau di UPM, Doktor, apa resepinya dan apa aktiviti yang dijalankan di UPM tahun ini untuk membentuk sebuah mahasiswa yang merdeka? Secara ringkasnya. Okay, di UPM, kita memang memberi penekanan soal jati diri, patriotism dan juga perpaduan. Ini malah dalam kita punya, kami punya pelan strategik UPM 2021-2025 dalam strategi yang pertama, kita bercakap soal melahirkan graduan yang yang berdaya tahan. Baik. Yang ada ciri, yang ada jati diri, patriotism dan nilai perpaduan yang tinggi. Kerana
graduan ini sangat penting sebagai pihak berkepentingan yang besar. Malah usaha ini kita perlu teruskanlah dari masa ke semasa, apatah lagi sekarang dengan pelaksanaan undi 18, kebebasan berpolitik pelajar. Jadi kita nakkan pelajar-pelajar kita menjadi seorang warga negara yang baik, bukan sekadar lepas habis belajar nak cari kerja dan sebagainya, tetapi bila keluar nanti mereka ada rasa tanggungjawab sebagai seorang rakyat yang boleh memberi sumbangan kepada negara dan akan terus membawa nilai-nilai yang baik. Kepada negara kita lah, Malaysia. Baik, itu sebenarnya yang perlu kita capai, yang perlu kita kejarkan, yang kita ingin mahukan, rakyat itu berbakti semula kepada negara mereka yang mereka lahir, tanah tumpahnya darah kita. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Matia Dr. Nazharuddin Shah Abdullah, Timbalan Pengarah Pusat Pemfahfilan Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP Kementerian Pengajian Tinggi, dan terima kasih juga kepada Profesor Matia Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zin, Timbalan Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat Universiti Putera Malaysia UPM, merangkap pengerusi program Bicara Kenegaraan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bercakap berkenaan dengan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi. Jadi kita lihat secara jelas sekarang sumbangan pendidikan tinggi amat besar dan juga penting dalam membentuk sebuah mahasiswa, sebuah rakyat yang merdeka mindanya, yang berdaya tahan dan yang paling penting menyumbang kembali kepada negara kita, negara Malaysia. Apapun, kita sudah berada di penghujung rancangan Lensa IPT. Terus tonton kami setiap hari Sabtu jam 9 malam, setiap hari Jumaat di saluran berita RTM ataupun muat turun saja di telefon anda, telefon pintar anda, MyClick, aplikasi MyClick dan RTM Click, dan juga anda boleh tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Untuk tahu perkembangan-perkembangan lanjut di IPT, IPTA, IPTS dalam negara, pastinya anda boleh ikuti Instagram dan juga Facebook kami. Pastinya kami akan memberikan perkembangan-perkembangan aktiviti-aktiviti institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Kita kongsikan bersama anda dalam rancangan Lensa IPT. Saya Syairul Islam. Kita bertemu lagi pada minggu-minggu hadapan. Assalamualaikum. Semua